Hey, what's up guys, balik lagi sama gue Zaza. Jadi kalinya aku gak ngadain konten produknya lagi. Jadi konten kali ini tuh agak berbeda, dimana aku nge-review mouse yang baru aku beli. Seperti yang kalian tahu sendiri, mouse yang aku pakai sebelumnya itu scrollnya agak macet-macet gitu kan. Jadi emang gak mau harus beli mouse baru biar nyaman pas streaming atau pas bikin konten atau main game lah intinya mah. Ya bayangin aja cok, main PB tuh. Main PB scrollnya jalan-jalan sendiri ya nih. Udah gila. Agak lah ya. Ini juga sebenarnya harusnya datangnya kemarin, tapi ya gitulah ya, pengirimannya agak telat mungkin karena puasa. Karena puasa orang-orang pada mikir agak susah juga kan. Panas-panas boy, suruh keluar gitu, bayangin aja gak bisa orang. Nah kalau suruh keluar juga ya mana mau. Ini ya, aduh susah banget ini bukanya. Yang ada mamam gak terus ngomong gak bisa. Oh gak bisa dibuka. Wah gitu gak bete. Kompos aja lah ya. Kata orang mah kalau pakai gunting lemah ya. Kagak sih, masalahnya packingannya kuat banget. Nah, udah deh, gak bisa nih, kayaknya ya. Nah ini dia nih mouse-nya Y102 Logitech nih, gak di sponsori, gak di endorse. Nah ini, gak kelihatan, ya. Ya gini lah RGB katanya, RGB itu. Ini mouse lama ini, bobrok kan. Ini ya, langsung aja kita buka yuk. Ini ada segelnya anjir. Bertahu aku. Dulu beli mouse dibukain sama temenku ya, kocak. Dia tukang review unboxing gila ya. Udah berapa tahun gitu kan itu mouse kan. Ini juga ini buat kalian tahu nih, mouse lama banget nih. Aku pakai dua mouse aku. Aku pakai dua mouse. Jadi ya mungkin kalau misalnya yang ini itu macet, ganti yang ini tuh. Ini kalau misalnya suaranya agak kecil ya. Aku pakai HP ngerekamnya. Gak ada waktu buat buka laptop, komputernya lagi mati nih. Sebenarnya gak mati-mati juga sih. Kuanggurin gitu kan. Nah, ini udah keluar. Gini kok bukannya kok. Kok susah banget. Baunya enak anjing. Kabelnya lumayan sih kabelnya sih. Ini kan kabelnya kan ada pelindungnya nih kayak yang ini nih. Jadi ini enggak ada gitu tapi gimana ini kayak apa ya, kain-kain gitu loh. Ditutupin sama kain-kain gitu. Nah, ini sebenarnya ini elastis nih kayak Allah apa ini? Ini hand refill ini. Tidak ada face refill pala. Kau face refill. Ya. Lumayan sih. Sama kayak ini. Sama yang ini deh. Sama kayak yang ini deh kayaknya. Enggak tahu lah ya. Oke lah teman-teman ya. Ini mungkin bakal aku coba langsung di langsung di laptop gua aja gitu. Ini kalau videonya agak panjang ini berapa menit? 4 menit barusan ya. Namun maaf nih. Tau juga mendung ini aku strike recordnya kocak. Harusnya kemarin gitu tapi ya udah. Anjay guys. Bagus juga desainnya ya. Ini agak memang kecil sih teman. Ini enggak beda jauh sama ini guys. Yang musuh yang sebelumnya ini, yang Nemesis NGK HK200 ini udah bobrok nih, lihat nih, bobrok anjay. Ini apa namanya? Enggak jauh-jauh jauh. Ya ini main, kalau buat main ini lebih enteng sih ini. Lebih kayak apa namanya? Enak banget kan? Ya buat aku sih sendiri enak gitu. Nah kalau ini kayak agak tuh, ini kayak butuh tenaga dikit nih tuh. Nah dikit ya, memang masih baru ya kan, jadi mungkin nggak terlalu banyak keringat gitu anjay. Oke teman-teman, segitu aja aku bakal mungkin lanjut ke
nggak ada lanjut sih, mungkin abis ini streaming ini kan, abis ini streaming ini cuma konten upload doang udah. Udah segitu aja, bye bye.